Nah, saya mulai dengan begini. Jadi sejarah pertelevisian itu sudah panjang sekali. Sejarah pertelevisian di Indonesia sudah panjang sekali, sudah 58 tahun. Tapi dalam jangka 58 tahun, kita nggak bergerak pada dasarnya. Kita masih analog, bayangkan. Ya. Yang analog sekarang ini, tersisa analog sekarang ini di Asia, itu tinggal dua, Indonesia dan Timor Leste. Seluruh Asia sudah berpindah ke digital.